Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ud'u ila sabili rabbika bi hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhu billati hiya ahsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada pihak masjid dan juga pihak menganjur yang telah sudi menjemput saya untuk berceramah pada malam ini di Masjid Daerah Putatan. Alhamdulillah, ini hari kedua saya dekat KK ni dan ceramah yang kedua saya dekat KK juga. Satu benda yang saya nak pujilah tentang orang Sabah ni. Orang Sabah ni banyak-banyaknya friendly-friendly. Friendly-friendly maksudnya mesra-mesra. Kalau saya dekat Semenanjung tu mungkin kurang sikit lah. Tapi kalau kat sini, pergi mana-mana orang beri salam, senyum dan sebagainya. Wah, satu benda yang sangat mengagumkan saya lah. Sebelum itu, saya terlebih dahulu ingin minta izin perkenalkan diri dulu, boleh ke? Boleh ya, insyaAllah. Okey, nama saya Fadli Burhan. Saya berasal daripada Singapura. Dan saya bukan mualaf. Saya seorang yang lahir kepada agama ataupun lahir dalam keluarga Islam. Kemudian berhijrah kembali kepada jalan Allah SWT. Saya bertugas dengan satu badan NGO yang bernama IERA, iaitu berpusat di London, dan saya alhamdulillah diamanahkan untuk jaga di bahagian Asia Tenggara. Dan tugas saya ni sebenarnya tugas yang sangat sangat best lah, ataupun kita kata tu sangat luar, jarang kita dengar, iaitu saya bertugas buat dakwah kepada mereka yang bukan Islam secara full time dan khusus kepada non-Muslim. Kepada Muslim, biasanya kita urus kes-kes murtad lah. Itu yang kita buat. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya diberikan satu tajuk iaitu bernama GoRap, cara mudah berdakwah. Kalau kita sebut tentang GoRap ni, dia bukan masuk rap yang macam kita dengar music rap tu, bukan. Tak mau salah faham ya. GoRap tu sebenarnya satu akronim untuk kita mudah cara kita nak membuat dakwah secara step by step. Ha. Dan GoRap ini telah pun dimulakan ataupun dibuat khas oleh pengurusi NGO kami, iaitu Sheikh Abdul Rahim Green, seorang yang telah memeluk agama Islam lebih daripada 20 tahun yang lalu, seorang mak saleh lah kalau kita panggil, orang berkulit putih, daripada agama berpindah-pindah, Katolik, Kristian, Buddha, tak percaya Tuhan, kemudian terima Islam. Jadi dia telah membuat kaedah ini untuk membantu kita dalam menyampaikan Islam itu kepada orang bukan Islam. Baik, sebelum itu saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Sini tak nampak puan-puan, kat mana katnya puan-puan eh? Oh, kat bawah. Okey, sebab tu ada TV kan. Okey. Alright. Kalau kita, saya tanyakanlah tuan-tuan dan puan-puan, biasanya kalau kita dengar perkataan dakwah ni, apa yang terlintas kepada pemikiran kita? Dakwah kepada majlis dakwah, ataupun ceramah dakwah, ataupun dakwah kepada orang Islam? Tapi biasa tak kita dengar dakwah kepada mereka yang bukan Islam? Kalau saya tanya sahabat-sahabat kita hari ini, berapa ramaikah kita yang terlibat dengan kerja-kerja dakwah kepada orang bukan Islam? Ada tak sini? Ada orang Filipin tak sini? Ada? Tak ada eh? Semalam alhamdulillah saya kat surau Al-Hijrah, ramai orang Filipin di sana. Jadi kerja dakwah kepada orang bukan Islam ni, kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan pada hari inilah, malam ini, adakah ianya satu tugas hanya kepada ustaz-ustaz ataupun ustazah-ustazah, ataupun dia hanyalah satu tugas kepada pendakwah-pendakwah,
ataupun agaknya rasa-rasanya tugas bagi kita semua yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas siapa? Tugas kita semua, insya-Allah ya. Sebabnya kalau kita lihat ya sedikit pendahuluan tentang dakwah ni, apabila semua para al-anbiya ataupun para-para nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara pertama yang mereka diminta untuk buat bukan untuk ajar orang solat. Bukan juga untuk mengajar orang bayar zakat. Dan bukan juga mengajar orang untuk berpuasa, bukan. Tetapi apakah tugas para anbiya itu semua? Mereka semua ditugaskan dengan satu sebab, iaitu membawa keluar kaum mereka daripada kegelapan kepada cahaya, menyembah Tuhan yang berhak disembah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah misi utama semua para anbiya, daripada Nabi Adam alaihissalam hinggakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107. Allah berfirman bahawa, iaitu tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada seluruh alam. Dan kita sebagai umat Islam, kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah dari kecil-kecil dah diazankan. Ingat tak? Ada yang ingat eh? Ini luar biasa ni, kecil-kecil boleh ingat. Jadi kita ni, Allah telah berikan kita satu nikmat yang paling paling tidak boleh dibandingi lagi lah, iaitu nikmatnya hidup. InsyaAllah kalau kita mati, kita pergi mana? Masuk mana? Masuk kubur lah. Mati masuk kubur, bukan masuk syurga neraka dulu, belum lagi. Mati masuk kubur lah. Betul tak? Tetapi setidak-tidaknya kita tahu bahawa ada Nabi, hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawanya sesiapa yang ada di dalam diri mereka kalimah la ilaha illallah, insya-Allah dia akan masuk syurga. Betul tak? Tetapi di luar sana, sahabat kita, jiran kita, rakan sekerja kita, mungkin kenalan waktu kita bersekolah dahulu, apa kita tahu kalau dia mati pergi mana? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa surah ke-4 ayat ke-48, iaitu Allah boleh mengampunkan segala dosa kecuali satu dosa, yakni dosa syirik, iaitu mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa ganjarannya yang mereka akan dapat sekiranya mereka mempersekutukan Allah? Na'udzubillah, kita tahu ke mana ya mereka akan tuju. Tetapi di sini tuan-tuan dan puan-puan, dakwah ini adalah satu perkara yang sangat-sangat kita perlu lakukan. Terutama sekali apabila kita tahu bahawanya Allah itu telah memberi kita hidayah dan telah memberi kita petunjuk untuk mengajak manusia keluar daripada kegelapan. Dan kalau saya boleh kongsikan sedikit tentang kisah saya. Saya dahulunya, saya seorang yang mungkin jauh daripada agama. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi saya hidayah lebih kurang 6 tahun yang lalu. Di situ apabila saya dapat Islam, saya rasa kenapa Islam itu tak sampai kepada saya dahulu? Dan kenapa Islam yang begitu cantik, yang begitu indah sekali ajarannya, dan agama yang hak ini tidak sampai kepada saya? Saya soalkan diri saya, ke mana orang Islam kita? Maaf kata saya kata tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang baik yang kita nampak orang Islam banyak yang ada di dalam masjid, ada di dalam institusi-institusi Islam. Tetapi yang di luar sana tu mungkin kita tak nampak. Apa? Saya tidak mengatakan secara apa ni, saya cuba cakap mungkin segelintir sahaja ada yang buat kerja-kerja dakwah mengajak orang kepada Allah ini. Tetapi adakah yang lain itu menyimpan hanya Islam itu kepada untuk diri mereka sendiri, ataupun untuk keluarga mereka sendiri, ataupun hanya untuk keturunan mereka? Persoalan saya di sini, dakwah ini bukan hanyalah untuk para pendakwah ataupun para ustaz, para ustazah, tetapi dakwah ini adalah tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itulah sedikit pendahuluan saya tentang mengenai dakwah. Jadi hari ini, satu konsep ataupun satu kaedah yang mudah, biasanya kursus ni kami bahagi, kalau kami sampaikan kursus ni biasanya 2 hari. Tetapi saya ambil bahagian ini untuk kongsikan step by step cara dia untuk kita menyampaikan Islam. Seperti kita tahu, dakwah itu terbahagi kepada 4, iaitu dakwah bil hal, dakwah bil mal, dakwah bil lisan, dakwah bil kalam. Dakwah bil mal itu daripada amal, daripada charity ataupun daripada sedekah. Dakwah bil hal itu melalui akhlak kita. Dakwah bil lisan itu daripada penyampaian. Dan juga dakwah bil kalam itu daripada bentuk tulisan, macam di Facebook ke Instagram dan sebagainya. Jadi hari ini yang kita nak bincangkan ialah dakwah bil lisan. Apabila kita nak menyampaikan dakwah itu kepada seorang yang bukan Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih, balighul anni wala aya, sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Pernah dengar tak hadis ni? Kita hafal berapa ayat? Ada orang sini hafal 1 ayat je tak? InsyaAllah tak ada, eh? Baik. Jadi kadang-kadang bila kita lihat dalam segi dakwah ni, selalunya kita dengar tokoh-tokoh yang hebat seperti mungkin Syekh Ahmad Didat rahimahullah, ataupun kita dengar Dr. Zakir Naik. Oh, mereka tu kiat aktif berdakwah kepada orang bukan Islam. Tetapi tuntutan bagi kita buat dakwah ni, tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah untuk kita menghafal seperti mereka, nak sampai ke tahap mereka. Kita boleh buat dakwah mengikut kemampuan kita sendiri. Nanti pada penghujungnya, insyaAllah saya akan kongsikan cara mudah macam mana daripada seorang yang tidak pernah buat dakwah boleh terlibat dengan dakwah, ya. Tapi sebelum itu, kita pergi kepada GoRap ni dulu, ya. GoRap ini terbahagi kepada 5 alphabet ataupun 5 huruf, ya, ataupun G-O-R-A-P. Seperti di poster nanti boleh lihat, ya. G di sini bermaksud God's existence ataupun kewujudan Tuhan. Kalau hari ini kita ada sahabat kita yang bukan Islam, tanyakan kita, macam mana kau nak buktikan? Kau kata kau beriman kepada Allah, tapi aku masuk masjid kau tak nampak 1 patung pun. Kau sembah siapa ni? Saya ulang, eh. Kalau sekiranya seorang bukan Islam tanya kita, orang Islam sembah apa dan macam mana nak buktikan bahawa Allah itu wujud, apa jawapan kita? Jadi konsep G ini ataupun membuktikan kewujudan Tuhan, antaranya ialah dengan cara menggunakan sains. Ya, ini a little bit yang apa ni, agak advance sikit, tapi saya mudahkan untuk mudah kita semua faham, ya. Iaitu setiap sesuatu yang wujud di dunia ini ada penciptanya. Ha. Setiap sesuatu yang wujud dalam dunia ini ada penciptanya. Kita boleh ambil satu contoh, handphone. Kalau hari ini saya jalan dekat Sahara Desert, contohnya padang pasir lah, saya jumpa satu handphone Samsung dekat lantai padang pasir tu, boleh tak saya kata handphone ini wujud dengan sendirinya? Boleh tak? Sudah pasti mustahil. Walaupun dekat padang pasir itu mungkin ada minyak, ada pasir, ada bahan-bahan yang boleh jadi plastik, boleh jadi ada besi, boleh jadi dia punya motherboard dan sebagainya, tetapi mustahil handphone itu boleh wujud begitu saja. Kalau sekiranya seorang tanyakan kita, kalau handphone yang begitu yang kita nampak, kita pakai kata smartphone ni, tidak boleh wujud dengan seadanya, pasti dia ada orang yang menciptanya, apatah lagi kita manusia ni. Boleh tak kita terangkan macam itu? Ataupun kita kata, apatah lagi alam semesta ini. Adakah kemungkinan dia wujud dengan sendirinya? Pastinya tidak. Kalau kita ikut sains, setiap sesuatu ataupun permulaan itu bermula daripada satu sel. Kemudiannya dia menjadi sel, apa ni mereka panggil tu, kompleks sel dan sebagainya. Akhirnya bila kita kaji balik semula, daripada mulanya sel itu sendiri, ada satu pencipta yang telah menciptakan dia. Dan daripada konsep God's existence ni, biasanya kita tujukan kepada orang-orang atheist,
Faham tak perkataan atheist kat sini? Atheist ni adalah golongan yang tidak percaya kepada Tuhan, ya. Mereka tu tidak percaya kepada Tuhan. Dan satu, tuan-tuan dan puan-puan, amat penting juga kita tahu, ya, gejala atheist ini adalah sesuatu perkara yang benar, yang sedang berlaku. Malah dekat Malaysia ni pun, baru-baru ni pada bulan puasa, saya urus satu kes atheist. Jangan terperanjat, tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya berlaku di barat, tetapi berlaku di bumi Malaysia kita sendiri. Daripada kecil diajarkan agama, pakai tudung, solat 5 waktu, puasa sebulan. Tetapi bulan Ramadan yang lalu ni, dia kata kepada mak dia, "Maaf, saya tidak mak, saya dah tak nak puasa lagi." Mak dia jadi terkejut. Mak dia tanya, "Kenapa kau tak nak puasa?" Dia cakap, "Sebab dia dah tak yakin lagi kepada Allah. Dia rasa Tuhan itu tidak wujud." Na'udzubillahi min zalik. Ni kisah benar ni, tuan-tuan dan puan-puan. Daripada kecil diajarkan agama, dirikan solat, berpuasa, akhirnya jadi atheist. Bayangkan pengaruhnya yang sangat kuat. Kalau kita tak sediakan dengan ilmu atau penerangan yang cukup, ataupun penerangan yang jelas kepada anak-anak kita, ataupun kita tidak memelihara mereka daripada sumber-sumber yang batil ini, na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita dan keturunan kita. Kita minta Allah lindung, ya. Mungkin mereka juga boleh tersasar. Dan itu bukan hanya seorang. Malah kalau dekat barat tu, ramai orang yang beragama lain juga, mereka pun jadi atheist juga. Dalam satu pengalaman saya, bila saya dekat London, ya, ada satu kawasan ni nama dia Hyde Park ataupun Speaker's Corner. Di situ banyak selalunya ada perbalahan ataupun berdebat cara orang orang Islam dengan orang Kristian, orang atheist dengan orang Kristian dan sebagainya lah, banyak agama berdebat. Bila saya waktu di situ, ada seorang yang beragama Kristian ni, dia berdebat langsung, dia mengatakan macam-macam tentang Islam. Tetapi yang membela Islam itu bukan orang Islam. Yang membela dia seorang Sikh. Tahu orang Sikh tak? Sini ada orang Punjab atau orang Sikh, Seorang ibu. Dia kata apa tau, tuan-tuan dan puan-puan? Selagi mana kau ni masih menghina agama lain, mengata-ngata tentang agama lain, termasuk kita, ya, orang Islam, kita tidak dibenarkan menghina agama lain, ya. Selagi kamu membuat begini kepada agama lain, anak-anak kita di generasi akan datang, mereka akan benci kepada agama dan mereka akan putus asa daripada agama. Dan saya tanya kepada makcik tu, kenapa makcik sanggup mempertahankan Islam? Dia cakap, disebabkan perkara-perkara beginilah, anak saya 2 orang tak percaya Tuhan lagi. Bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kaedah pertama ni tentang God's existence adalah kita nak mewujudkan balik. Dan bila mana kita berdialog ataupun kita berbual dengan orang-orang yang atheist ni, dia ada pelbagai kategori lah. Di antaranya ideologi mereka seperti mungkin mereka itu seorang yang daripada melalui saintifik, mungkin dia emotional atheist dan sebagainya. Tetapi satu bahagian daripada mereka adalah intellectual atheist. Dalam intellectual atheist ni, mereka biasanya akan mudah terima bila perkara tu masuk akal. Jadi kita harus fahamlah, ini sedikit saja pendedahan tentang atheist, ya. Jadi mewujudkan ataupun memahamkan mereka tentang God's existence ni, daripada sebuah handphone, sebenarnya akan membantu mereka faham yang segala sesuatu itu ada penciptanya. Ada penciptanya dan tidak mustahil sesuatu itu wujud tanpa pencipta. Dan di situlah kita boleh terangkan dan pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang tidak beranak dan dia tidak diperanakkan, dia yang awal dan dia yang akhir. Dia tidak akan mati. Betul tak? Kita semua faham, eh? Baik. Kaedah yang kedua ialah oneness of God ataupun O tadi. Tadi kita dah pergi kepada G, kan? Lepas tu sekarang kita pergi pula kepada O. O ni adalah oneness of God ataupun kita mengatakan Tauhid. Tuhan itu Maha Esa. Kaedah O ni. Perkara yang biasa kita tanyakan secara logik, secara mudah ialah menggunakan ayat Suratul Ikhlas. Sini semua hafal Suratul Ikhlas tak? Hafal, eh? Saya rasa tu surah favorite kot. Selalunya kalau kita baca dalam solat tu, memang surah
Tul Ikhlas ataupun surah Qul Huwallahu Ahad ni memang surah favorite lah. Dia paling, dia surah pendek kan. Jadi dalam surah Tul Ikhlas ni, saya pernah pergi ke satu negeri ni di mana saya diberi satu tugas oleh raja di sana, raja muda, untuk mengajarkan budak-budak PT3, PT3 mengenai empat agama utama di Malaysia. Jadi kita tidak bias ya, apabila kita menerangkan agama lain ni, kita menerangkan mengikut kefahaman agama itu sendiri. Kalau dia agama Hindu, kita terangkan macam mana mereka faham tentang Tuhan mereka. Agama Kristian, macam mana mereka faham tentang agama mereka dan sebagainya. Jadi bila mana tu, sampai ke satu slide ataupun satu presentation kami ini, datang kepada ayat Suratul Ikhlas, semuanya boleh baca dengan fasih. Malah ada yang tajwid dia betul sangat. Tetapi sayangnya tuan-tuan dan puan-puan, di tempat empat sekolah atau tiga atau empat sekolah yang saya pergi itu, lebih kurang satu kali ada dalam 200, kadang-kadang 100 hingga 200 orang. Bayangkan dalam masa empat hari itu, hanya satu pelajar saja hafal apa makna Suratul Ikhlas. Hanya satu saja pelajar yang hafal Suratul Ikhlas. Bayangkan, ini generasi yang akan datang ni. Generasi yang akan menjadi pemimpin-pemimpin, generasi yang akan menggerakkan Islam. Tetapi Suratul Ikhlas mereka tak faham atau tak tahu apa makna dia. Ratus tau, bukan satu dua, ratus. Bayangkan. Jadi saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita nak merangkan tentang oneness of God ataupun keesaan Tuhan ni, cara yang paling mudah adalah menerangkan tentang Suratul Ikhlas. Di sini Suratul Ikhlas yang saya maksud ialah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Tuhan itu esa. Tuhan itu tempat segala sesuatu bergantung. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang sama dengannya. Dengan ayat Suratul Ikhlas ini tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dia macam batu ukur tau, ataupun kita panggil touchstone of theology. Batu ukur untuk membezakan antara orang ini boleh jadi apa yang mereka sembah itu ataupun apa yang mereka kata Tuhan itu layak ataupun tidak dikatakan Tuhan. Kalau kita lihatlah, kita ambil ayat yang empat tu, Suratul Ikhlas ya. Yang pertama, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Saya tanya, kalau kita duduk kita fikir, ada tak Tuhan-Tuhan yang orang lain sembah tu, dia ada satu saja? Boleh faham? Yang kedua, Allahus Samad, Allah tempat segala sesuatu bergantung. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tu, mereka bergantung kepada sesuatu ataupun tidak. Seperti contoh, dia perlu makan, perlu minum, udara, tempat dan sebagainya. Yang ketiga, ini banyak fail lah. Dia itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Cuba kita fikir, kalau lain-lain yang mereka sembah tu, ada tak mereka ada permulaan? Dan ada tak mereka mati? Ataupun mereka tidak wujud lagi? Contohnya, yang akhir sekali ni memang tak ada satu pun lah boleh lawan, iaitu lam yalid wa lam yulad. Tiada sesuatu pun yang sama ataupun setara dengannya. Kalau sekarang saya terus suruh minta tolong tuan-tuan dan puan-puan tutup mata sekejap, boleh tak kita bayangkan Allah? Apa yang kita boleh bayangkan, apa yang kita boleh fikirkan, mustahil itu adalah Allah. Allahu Akbar. Jadi sebagai satu touchstone ya, ataupun satu batu ukur untuk menerangkan adakah dia itu pencipta ataupun dia ciptaan, adakah dia Tuhan ataupun dia makhluk, inilah satu-satunya surah untuk kita membezakan Tuhan itu adalah Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara lainnya analogi yang kita boleh berikan. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, boleh tak dalam satu organisasi ada dua pengerusi? Boleh tak kita ada satu syarikat ada dua bos?
Kalau berlaku sedemikian, apa agaknya akan berlaku? Tidak boleh dapat satu keputusan kan? Dan mungkin mereka tu akan bergaduh. Dan mereka tu mungkin akan berebut tempat. Setuju tak? Bayangkan kalau ada lebih daripada satu Tuhan, apa yang akan berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran bahawa sekiranya kalau ada dua Tuhan, mereka akan bergaduh ataupun mereka akan bercanggah antara satu dengan lain. Sebab itulah Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Itulah sedikit penjelasan mengenai O ataupun Oneness of God. Jadi kita ingat ya, step dia G-O-R-A-P. Bila kita nak berdakwah tu, apa message yang kita sebenarnya nak sampaikan? Kemudian kita pergi kepada R. R ini adalah revelation ataupun wahyu. Revelation ataupun wahyu. Sini ada satu buku yang ditulis oleh sahabat saya iaitu Lim Jui Sun. Dia pernah ceramah sini tak, Lim Jui Sun? Belum lagi ya? Dia sedang berceramah di masjid 1 km daripada sini. Dia seorang mu'allaf yang telah memeluk agama Islam, kemudian berdakwahlah di jalan Allah ini. Dia telah mengarang satu buku mengenai keaslian Al-Quran. Macam mana kita nak buktikan bahawa Quran itu adalah benar-benar wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Biasanya, kalau orang bukan Islam ni, mereka tanya, kenapa saya mesti percaya kepada Quran anda? Kalau sekarang dia tanya kita, apa bukti anda Quran itu benar? Kita tidak boleh salahkan orang bukan Islam sebab mereka tanya soalan gini. Tak boleh. Sebab mereka adalah kaum yang tidak tahu. Mereka tak tahu. Ibarat dia kasih kita satu kitab, lepas tu dia suruh kita percaya kitab ni. Boleh tak? Tak boleh. Pasal dia mungkin ada persoalan, apa dalam kitab ni, apa yang disampaikan, siapa yang tulis kitab ni. Kita tidak boleh terus ambil bulat-bulat terus percaya. Begitu juga apabila kita ditanyakan, contoh, macam mana kamu nak buktikan bahawa Quran itu benar-benar daripada Allah? Apa jawapan kita? Sekiranya kita jumpa orang bukan Islam, revelation ataupun wahyu ni, pertama kita nak kena lihat, wahyu ini diturunkan kepada siapa? Kepada seorang Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah tak ada rekod penipuan? Dia tipu, pernah tak? Tak pernah. Dia pernah tak ada rekod yang dia ada buat sesuatu perkara yang tidak baik? Tidak pernah. Dan sekiranya kalau Tuhan nak menyampaikan sesuatu kepada seorang, contohnya kepada kaum manusia, dia mesti akan pilih di antara yang paling terbaik di kalangan mereka. Setuju? Dan Al-Quran itu telah sampai kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak tadi saya sebut mengenai handphone? Handphone itu tidak boleh wujud sekiranya tak ada pencipta, betul tak? Tetapi saya kembali kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sekiranya pencipta handphone ni, dia tidak memberi kita satu manual ataupun buku panduan, ataupun dia tidak mengajarkan kita cara menggunakan handphone ni, boleh tak kita faham macam mana nak guna? Tak boleh, mustahil. Sebab apa? Kita tak tahu apa sebenarnya fungsi handphone ni. Begitulah apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan kepada kita seorang rasul iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah memberi nabi kita sebuah ataupun telah menyampaikan atau menurunkan wahyu dan dibukukan seperti Al-Quran itu sebagai panduan kepada kita umat manusia. Dan buku panduan inilah yang telah menunjukkan cara Allah telah berkomunikasikan dengan bersama kita. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita baca Al-Quran, tapi sayang sekali ramai di kalangan kita mungkin tidak lagi faham apa dalam kandungan itu. Dan maaf kata, ada sebahagian juga mungkin selepas mereka kata mereka beriman kepada Al-Quran, tetapi mereka apabila mereka menghembus nafas yang terakhir, diorang tidak pernah baca kandungan Al-Quran itu sendiri. Tak tahu apa makna dia. Sangat sedih tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kita tanya, kita dabit dada kita, saya percaya kepada Al-Quran, tetapi saya tidak tahu apa kandungan Al-Quran itu. Pelik tak rasa-rasanya?
Ibarat kita baca satu storybook tapi kita tak faham apa cerita dalam storybook tu. Itu yang berlaku. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah ada masa, adakanlah satu apa ni orang cakap tu azam, setidak-tidaknya dalam hidup kita satu kali kita baca Al-Quran maknanya dari muka satu hinggalah muka akhir, ya insya-Allah. Jadi cara Allah berkomunikasi dengan kita adalah menurunkan wahyu ataupun kita kata revelation itu supaya kita faham apa sebenarnya tujuan hidup kita. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iaitu tidaklah aku mencipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Malah dalam Al-Quran juga diterangkan, kalau kita buat baik, kita akan dapat ganjaran syurga. Kalau kita buat jahat, kita diancam dengan neraka. Dan Allah juga bagi tahu kita apa yang kita akan dapat, ganjaran-ganjaran yang baik-baik di syurga nanti insyaAllah. Dan bagai macam mana kita nak menjalankan hidup kita dengan sempurna. Al-Quran lah sebagai panduan kepada kita. Tetapi tak, kalau hari ini kita tepuk dada kita, kita dengan Al-Quran tu berapa dekat ataupun berapa jauh, kita masing-masing ukurlah diri sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tugas ataupun sebabnya Al-Quran itu diturunkan adalah untuk diberitahu kepada kita apa tujuan utama hidup kita, dan sebagai satu panduan seperti mana handphone tadi digunakan. Bayangkan diri kita ni handphone, kalau kita tidak ada panduan apa akan jadi kepada kita, mungkin kita tidak tahu apa agaknya tujuan kita hidup kita. Dan ramai orang di luar sana, kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan yang telah memeluk agama Islam, banyak dari kalangan mereka dapat baca Al-Quran saja, buka hati mereka terus masuk Islam. Ramai yang berlaku macam itu. Apatah lagi dakwah yang paling baik kalau bukan Allah sendiri yang berkata-kata dengan dia. Betul tak? Al-Quran saja. Wahyu. Jadi itulah R ataupun revelation yang kita maksudkan tadi. A di sini dia hanyalah N ataupun done. Yang akhir adalah prophethood ataupun P, iaitu kenabian. Kenapa diutusnya seorang nabi? Kenapa ada nabi di kalangan manusia? Contohnya, siapa nabi itu? Seperti yang saya bagi tahu tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang terbaik hingga ke akhir zaman. Dan sebaik-baiknya, kalau Allah nak berikan satu information ataupun satu wahyu, dialah orang yang paling berhak menerimanya. Setuju tak? Jadi nabi itu sebagai seorang yang mengajarkan praktikal, di mana sunnah dia sampai hari ini kita umat Islam masih berpandukan dengan sunnah dia. Setuju tak? Bayangkan kalau apa ni, ada orang pernah tanya, kenapa dia tak turunkan malaikat saja untuk sampaikan wahyu? Tapi malaikat bukan bangsa kita ataupun kaum kita. Malaikat tu jenis malaikat. Kalau ada malaikat pun yang itu, kita wallahu kita tak tahu. Kalau ada pemimpin ataupun leader pun, leader untuk atau pemimpin bagi malaikat itu sendiri. Mana boleh jadi malaikat sebagai pemimpin kepada manusia? Tidak masuk, tak logik lah. Jadi Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat daripada ajaran dia, ada tak nabi kita mengajarkan satu benda yang tidak baik? Malah dia mengajarkan kita semua benda-benda yang sangat baik. Seperti buat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu, berilah, jagalah anak-anak yatim, binalah apa ni hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain, berbaiklah dengan jiran-jiran kamu. Malah banyak lagi hadis-hadis ataupun ajaran Nabi Muhammad SAW, semuanya mengajar kita kepada kebaikan. Itulah fungsinya seorang nabi ataupun seorang rasul kepada kita umat Islam. Itulah fungsi P dia tadi. Jadi dalam singkatan dia, sebenarnya tajuk ni panjang, dia mengambil lebih kurang 2 jam, tapi saya cuba ambil key point saja untuk mudah kita faham, insyaAllah. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak kita dengar dakwah secara aktif ataupun pasif? Pernah dengar tak? Aktif ataupun pasif? Pernah dengar? Tak pernah? Secara, kalau kita cakap dakwah aktif ni, ialah biasanya kita maksud di sini ialah kita pergi kepada seseorang itu dan kita mula menyampaikan Islam. Sini ada pernah terlibat dengan street dakwah tak? Street dakwah, dakwah di jalanan. Kalau pernah terlibat, itulah satu contoh yang baik yang kita boleh kata sebagai aktif dakwah. Kita pergi menyampaikan Islam itu kepada orang bukan Islam. Itu aktif.
Dan satu lagi cara adalah pasif dakwah. Pasif dakwah ni biasanya berlaku apabila seorang bukan Islam itu datang kepada kita dan tanya. Contohnya, sekawan kerja kita. Kita ni contohnya pakai hijab lah. Kalau wanita eh. Kemudian dia datang kepada kaum wanita ni, dia kata, maaf, kita kasihlah nama dia Nora contoh eh. Maaf Nora, saya nak tanya, kenapa orang Islam pakai, perempuan dia mesti pakai hijab? Itu pasif. Seorang bukan Islam datang kepada kita dan menanyakan. Ada orang, maaf kata eh, ada orang Islam kita sendiri, bila ditanyakan soalan itu, dia kata apa tau? Jangan sibuklah ni agama aku. Kau agama lain, sibuklah dengan agama kau. Ada orang kata macam itu. Tetapi apakah reaksi yang paling baik kita boleh berikan? Sebab biasanya orang bukan Islam ni bila dia bertanya, sebenarnya dia ada keinginan nak tahu tentang agama kita. Dan dia boleh menyebabkan dua benda berlaku. Iaitu yang pertama, bila dia mendapat satu jawapan yang memuaskan hati dia, logik, masuk akal, insyaAllah hati dia terbuka untuk terima Islam. Itu yang pertama. Tetapi kalau yang kedua, soalan jawapan dia tidak masuk akal ataupun kita salah menyampaikan atau kita reject dia, ada chance dia tak ada hati lagi untuk Islam. Boleh faham? Jadi apabila seorang itu tanyakan agama kita, sebaik-baiknya reaksi pertama kita adalah senyum dan ucapkan terima kasih. Senyum dan ucapkan terima kasih. Kita tahu senyuman itu adalah satu sunnah ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan selepas itu, apabila orang tanya kepada kita, kita boleh mulakan metodologi ataupun kita boleh katakan kita letak diri kita itu dalam situasi mereka. Jadi ini, orang bukan Islam ni, kenapa dia tanya soalan-soalan begini? Sebabnya yang utama, mereka melihat dunia ni daripada sudut perspektif yang berbeza. Macam contoh eh, saya kasih dua orang lah. Satu orang ni dia pakai cermin mata transparent ataupun cermin mata clear, yang boleh, yang kira transparent lah. Dan satu lagi orang, dia pakai cermin mata yang ada lens warna merah. Kalau saya suruh tengok tembok yang putih tu, agak-agaknya dua-dua tu akan nampak warna yang sama ataupun warna yang berbeza. Sudah pasti warna yang berbeza. Sebabnya satu mempunyai lensa merah dan satu lagi mempunyai lensa yang transparent. Dan apa yang kita boleh buat ialah, bila mana kita, selagi kita kata tembok tu putih ataupun tembok tu merah, dia tidak akan berakhir. Apa kita boleh buat adalah kita, antara kita tukar cermin mata ataupun kita buka cermin mata tu, letak tepi, barulah kita boleh dua-dua lihat bahawa tembok tu berwarna putih. Maksud saya di sini ialah, kadang-kadang orang bukan Islam, perspektif ataupun cara mereka melihat sesuatu itu tidak sama seperti mana kita orang Islam lihat. Sebab itulah apabila kadang-kadang mereka ajukan satu soalan, kita rasa pelik. Contoh, saya kasih contoh, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernikah dengan Aisyah pada umur 6 tahun, kemudian bersama dengan Aisyah pada umur 9 tahun? Apa jawapan kita? Adakah kita nak marah? Kenapa dalam Islam banyak sangat undang-undang syariat, kenapa Islam susah? Kita tidak boleh salahkan orang bukan Islam sebab mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Mereka tidak melihat perspektif seperti mana kita orang Islam melihatnya. Kadang-kadang kita, maaf kata, kita tengok social media, cuba ada satu orang cakap benda salah sikit pasal Islam, habislah social media tu. Macam-macam komen yang keluar. Tapi yang sayang dia, komen-komen yang kotor tu kadang-kadang datang daripada orang yang berkopiah ataupun berhijab. Maaf kata, nampak Islamik, tetapi komen tu, subhanallah, tak tahu apa nak cakap. Jadi orang bukan Islam ni jadi keliru. Ini orang-orang yang aku nampak pergi masjid pakai pakaian macam ini, tetapi dekat online, fuyo, komen dia macam-macam. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, haruslah kita faham bahawa perspektif itu ataupun apa yang mereka lihat itu bukanlah sama seperti macam mana kita lihat. Kalau mereka dah faham ataupun mereka dah tahu, niscaya mereka itu tidak akan bereaksi begitu. Dan kadang-kadang saya salahkan diri saya sendiri. Mungkin mereka berjadi begitu disebabkan saya tak buat dakwah kepada dia.
ataupun saya tak pernah terangkan Islam yang sebenar kepada dia, ataupun saya Islam itu saya tidak cuba usaha untuk menyampaikan kepada orang-orang yang tidak tahu apa itu Islam. Kemudian bila orang tu dah tersilap, kita mula marah. First kali emosi dan marah. Tapi kita lupa apabila kita tu dapat satu maklumat, seperti mana maklumat itu kita tak tahu datang daripada adakah ia benar ataupun tidak. Kita lupa pada ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-6, iaitu apabila datang satu berita daripada seorang yang fasik, hendaklah kamu menyelidikinya ataupun bertabayun. Sekarang kita react dulu ataupun kita emosi dulu, by then it's too late, dah terlambat dah. Marah kita dah satu dunia dah tengok ataupun orang dah lihat komen tu. Jadi bila kita faham tentang perspektif bagaimana orang bukan Islam lihat pada satu perkara itu dengan orang Islam lihat, kita tidak boleh samakan. Jadi bila mana tu kita nak membantu mereka untuk faham adalah kita buka cermin mata tadi itu, letak tepi, dan baru kita boleh persetujui. Dan disitulah kita memperkenalkan step G-O-R-A-P, iaitu yang pertama G, God's existence, kewujudan Tuhan. O, iaitu oneness of God. R, revelation, wahyu. Dan P adalah prophethood ataupun kenabian. Dan ianya bekerja begini, kalau G itu biasanya ditujukan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, O itu kepada orang yang percaya Tuhan itu lebih daripada satu, R itu kepada mereka yang percaya Tuhan itu satu tetapi mungkin kitab mereka itu sudah pun tidak valid ataupun tidak lagi yang sahih, dan akhir sekali P itu adalah untuk umum, bahawa untuk kita percaya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit metodologi GoRap yang saya dapat ringkaskan untuk ceramah pada malam ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada sedikit masa, saya juga ingin berkongsikan pengalaman sikit berdakwah, boleh ke? Boleh, mudah-mudahan ia tu boleh menjadikan satu motivasi dan juga menjadi iktibar kepada kita semua, insyaAllah. Alhamdulillah, seperti mana yang saya bagi tahu tadi, saya sempat juga berjelajah ataupun kembara di merata dunia untuk menyampaikan mesej Islam ini, baik yang negara dekat maupun negara yang jauh, dengan izin Allah. Bukan nak berbangga, tetapi saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita renungkan bersama ya. Baru-baru ni, 2 minggu yang lalu, saya berada di Seoul ataupun di South Korea, ibu kota South Korea tu sendirilah. Saya tadi bila tengah makan dekat-dekat dengan kampung Filipina tu, kan sana banyak seafood, banyak pelancong, terdengar orang-orang Korea tengah berbual. Sebab tu saya rasa hari ini saya nak kongsikan mengenai mereka lah. Iaitu apabila kita pergi kepada Korea ni, tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita renungkan bersama ya. Korea ini mempunyai lebih kurang 52 juta penduduk. 52 juta. 1/3 daripada penduduknya adalah orang-orang yang beragama Buddha. 1/3 lagi adalah mereka yang mengatakan mereka itu ada no religious affiliation, ataupun mereka itu tidak ada agama, ataupun mereka itu tidak percaya kepada Tuhan, atheist. Tepat sekali. 1/3 lagi adalah orang-orang yang beragama Kristian. Sekarang saya nak tanya, agak-agak ada berapa ramai orang Islam dekat sana? Agak-agak. Okey, tak ada jawapan, saya jawab sendirilah. Orang Islam di sana cuma ada 100 ribu orang sahaja, dan lebih kurang 0.1%. Bayangkan daripada statistik 35%, 35%, 35%, 35%, ataupun 30%, 1/3, 1/3, 1/3, Islam hanya 0.1%. Masjid dekat South Korea hanya ada lebih kurang 5 sahaja. Dua di Seoul, satu di Busan, dan satu lagi di tempat-tempat lain. Maaf, ada. Jadi, bila saya berada di sana,
Saya lihat bahawa dakwah tu seolah-olahnya tidak bergerak. Seolah-olahnya dakwah itu hanya untuk komuniti orang Islam. Dan dari situ, orang bukan Islam ni ataupun orang Korea sendiri, mereka seolah-olah tidak tahu apa itu Islam. Mereka jadi tertanya-tanya. Tapi mereka tidak ada tempat untuk bertanya. Jadi bila dekat Korea ni, insya-Allah kita sedang berusahakan untuk membuat satu Islamic Center untuk mulakan kerja-kerja dakwah menyampaikan Islam dan mengajarkan saudara-saudara baru kita di sana di Korea. Kita lihat Korea itu berpotensi. Malah kalau kita lihat, maaf katalah, dekat Korea tu kadang-kadang lebih bersih dari sebahagian tempat dekat Malaysia ni. Akhlak mereka lembut sekali. Tertib mereka, adab mereka sesuai sekali macam Islam. Malah dia punya hormat kepada orang yang lebih tua daripada mereka, sampaikan kalau dia buka pintu, dia akan kasih orang tua jalan dulu. Kita sini kalau kita buka pintu, kita kasih mak bapak kita keluar dulu, kita keluar dulu. Kalau kita jalan dengan orang tua kita, orang-orang yang macam abang-abang kita, ada pernah tak kita ambilkan air untuk abang kita atau kakak kita? Tak ada. Tapi orang Korea, dia kalau orang tu lebih dewasa daripada dia, walaupun beza satu tahun, diorang akan hormat. Kalau dia, abang dia tu belum makan, belum mula makan, dia tak makan dulu. Dia tunggu abang dia makan dulu. Sampai ke tahap macam itu, adabnya orang Korea. Islam tu seolah-olah dah ada dah. Tetapi sayangnya, Islam ataupun agama yang hak ini tak bergerak di South Korea. Dan dari pengalaman saya juga itu, saya lihat antara penyebabnya ialah ada sebahagian tempat itu disebabkan kita buat kekangan kita sendiri sebagai orang Islam. Contohnya, alhamdulillah di Malaysia ini memang hebatlah, kita buka pintu kita untuk orang bukan Islam datang, kan? Ada, kan? Kita ada buat program-program jemput orang bukan Islam datang masjid, ada, kan? Alhamdulillah. Kadang-kadang kat sana orang bukan Islam nak datang masjid pun susah. Disebab of culture difference ataupun perbezaan culture, mereka saling tidak persetujui, menyebabkan dia nampak Islam itu, diorang pun jadi keliru, jadi confused. Sebab itu saya rasa pentingnya kita juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita haruslah bersama-sama, ya, dengan satu niat yang sama kita, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, iaitu waqtasimu bihablillahi jami'au wala tafaraku, berpegang teguhlah kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Daripada situ saya rasa bila mana kita ni bersatu, insya-Allah ia ni akan memudahkan lagi kerja-kerja kita, iaitu untuk menyampaikan dakwah itu kepada orang bukan Islam. Dan satu lagi kisah kalau saya boleh kongsikan ialah, baru-baru ni pada bulan April, ya, saya ditugaskan untuk pergi ke Christchurch. Pernah dengar tak tempat ni, Christchurch di New Zealand? Alhamdulillah dengan izin Allah tu saya dapat sempat di sana hampir 3 minggu lah, menjadi sukarelawan di masjid yang di mana 51 orang syahid di dalam masjid. Syahid, tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan orang masuk masjid bawa senapang tembak orang semua. Mati, tuan-tuan dan puan-puan. Berlumuran darah kat dalam masjid tu. Waktu saya dekat sana tu, saya jadi seorang sukarelawan tau. Saya dihantar oleh NGO saya untuk membantu menyambut tamu-tamu yang datang ke masjid itu, untuk pay dia last respect atau beri kehormatan terakhir kepada para syahid, ataupun menurut kesedih, apa ni, turut bersedih tentang apa yang berlaku. Mereka tu, tuan-tuan dan puan-puan, orang bukan Islam tu, subhanallah, kita boleh lihat mereka tu sebenarnya pun adalah sama juga macam kita, mempunyai sifat ihsan, sifat belas kesian dan sebagainya, dan bukan semua mereka bersetujui apa yang orang bukan Islam itu buat. Dan saya juga dapat tahu, tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang dia buat tu, dia cuba ambil tidak lebih daripada setengah jam saja untuk bunuh begitu ramai orang. Tetapi berbalik kepada apa yang saya nampak kat sana, tuan-tuan puan-puan, walaupun perkara itu berlaku, banyak kesedaran telah berlaku di negara New Zealand, di mana makin banyak gerakan dakwah menyampaikan Islam. Malah ramai juga di kalangan orang New Zealand sendiri telah memeluk agama Islam. Dan dalam kesempatan itu saya dapat melihat 3 orang memeluk agama Islam di sana, alhamdulillah. Tapi di sini, puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak
sama-samalah kita renungkan. Orang yang telah melakukan perkara sedemikian itu, kenapa dia sampai jadi begitu? Mungkin info atau maklumat yang telah dia dapat itu adalah semua maklumat yang salah mengenai agama Islam. Dan adakah kita sebagai umat Islam turut juga menyumbang kepada salah faham itu? Persoalan saya di sini, adakah kita cukup menyampaikan dakwah hari ini supaya lebih ramai orang faham tentang Islam, ataupun kita berbincang tentang Islam banyak sangat hinggakan mengelirukan orang lain? Maaf saya kata ini, tetapi apa yang berlaku di New Zealand itu sangat menyedihkan, bahawa kita dapat lihat bagaimana orang bukan Islam bersama-sama turut rasa sedih apa yang berlaku. Dan saya percaya kalau kita sebagai umat Islam dapat bersama-sama dan kita menggerakkan dakwah, ada jiran-jiran di keliling kita ni yang bukan Islam, mungkin kita jemput datang ke masjid kita, buat satu event mosque open day, memperkenalkan Islam yang sebenar, insyaAllah saya rasa itu lebih harmoni, di mana kita boleh memupukkan satu fahaman di antara kita dan orang bukan Islam, insyaAllah. Jadi seperti mana yang tadi saya kata, saya akan habis dengan satu section ni untuk memudahkan kita berdakwah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, buat dakwah ni kita tidak perlulah nak jadi seperti Syekh Ahmad Didat ataupun Dr. Zakir Naik. Kita tidak perlulah untuk hafal berapa banyak apa ni ayat-ayat seperti Bible ataupun ayat Quran dan sebagainya. Tetapi kita berdakwah mengikut kemampuan kita sendiri. Saya kasih contoh, kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai satu perniagaan, misal kata buat goreng pisang sajalah. Ambil ini sebagai satu analogi supaya kita semua mudah faham. Kalau kita buat apa ni goreng pisang tu, kita buat yang paling baik. Kita ambil pisang yang paling baik. Kita bila orang datang beli kat kedai kita, kita senyum. Lepas tu kalau orang beli lebih, kita kasih diskaun ataupun kita kasih lebih. Dan kita pastikan tempat yang kita meniaga tu bersih. Itu pun merupakan satu dakwah tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, kalau kita nampak seorang yang orang tua yang nak melintas jalan, mungkin dia itu tidak ada, dia tu buta ataupun bisu, mungkin kita boleh memapar dia, pimpin tangan. Kalau orang bukan Islam nampak pakcik-pakcik atau abang-abang kita pakai kopiah, pimpin seorang bukan Islam seberang jalan, insyaAllah dia cakap inilah Islam yang benar. Ataupun satu lagi dakwah yang mudah saya boleh bagi, kalau kita bekerja dengan sebuah syarikat, mungkin syarikat itu dimiliki oleh orang bukan Islam, kita jadi pekerja contoh, kita datang awal, jangan lambat, jangan nak salahkan jam saja. Kita datang awal, kita kerja patut, bukan ada time asyik-asyik kita hilang saja. Lepas tu bila ada kerja lebih, kita laksanakan, kita balik lambat. Cukup masa solat, kita solat, habis solat tak ada buang masa, terus masuk kerja balik. Agak-agak kalau bos nampak budak ni ataupun pekerja ni, contohlah tuan-tuan dan puan-puan jadi bos, nampak pekerja ni masuk kerja awal, balik kerja yang paling lewat, kerja yang berikan semua tugas dapat disiapkan, agak-agak seorang bos tu rasa puas hati tak? Itu pun boleh merupakan satu dakwah tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita sebagai umat Islam, insyaAllah semoga Allah memudahkan kita, apa segi cara pun kita berdakwah, kita buat tu keikhlaskan hati kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buatlah dakwah itu mengikut kemampuan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sekiranya nak pergi advance lagi sikit, turut sertalah dengan program-program latihan dakwah. Dan insyaAllah nanti tak lama lagi saya dan Brother Lin Jisun dan juga sahabat-sahabat yang kita telah menganjurkan program-program ceramah di sini, kita akan adakan latihan dakwah untuk bagaimana kita nak menyampaikan Islam itu dengan cara yang harmoni dan cara yang berhikmah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat, insyaAllah jumpalah saya nanti di belakang sana, insyaAllah. Baik, akhir sekali, bolehkah kita buka sesi soal jawab sekejap? Boleh, masih ada cukup masa? Boleh? Boleh? Boleh, insyaAllah. Okey, baik. Mungkin kita ambil kalau sekiranya ada soalan daripada jemaah. Satu, dua. Silakan. Okey, salam. Itulah. Apa Singapura? Ya? Apa kabar Singapura? Alhamdulillah, baik. Saya mau tanya satu soalan pasal personal surat paparan. Personal number itu ayat 64. Sorry, saya baca tafsir dalam English. Boleh, boleh. So, tafsirnya begini, kan? Indeed, those who believe and those who were Jews
So, soalan saya pasal surat Al-Baqarah. Nomor 2 ayat 62 adalah indeed those who believe and those who are Jews and Christians also they aren't before Prophet Muhammad. Those among them who believe in Allah in the last day and in righteousness will have their own with their own and no fear will there be concerning them, no, the will be grieved. So itu saya tidak jumpa masa Malaysia sekarang. Okay. Tapi ayat ini mengatakan mereka yang merupakan menyakiti ataupun Nasrani Kristen ataupun Sabean ataupun mungkin Zoroaster sebelum Nabi Muhammad SAW, Tuhan menjanjikan mereka masuk syurga. No? Saudara tidak akan merasa takut dan saudara tidak akan merasakan berduka cita. Jadi saya punya kawan ada bertanya, apa yang dimaksudkan dengan dunia lain ini Tuhan? Orang bukan Islam, tapi mereka juga syurga. Okey. Baik, terima kasih. Satu soalan yang bagus tapi soalan ini lebih kepada perbandingan agama iaitu soalan yang ditujukan ialah daripada surah Al-Baqarah surah kedua ayat 62 di mana Allah mengatakan orang-orang yang beragama Yahudi, Nasara dan juga Sabian Sabian ni adalah satu golongan juga yang disebutkan dalam Al-Quran mereka itu tidak ada rasa ketakutan atau takut ataupun mereka itu akan dijanjikan syurga, betul kan? Jadi soalan daripada sahabat teman kita tadi itu, dia menanyakan apa yang dimaksudkan oleh ayat ini. Di sini kalau kita lihat pada ayat itu sendiri ialah dia menyebutkan tentang yang terdahulu yang sebelum ini, sebelum datangnya syariat Islam. Sebab itu apabila Islam itu datang, dituntutkan untuk mereka ikut syariat yang terakhir ini bagi kaum akhir zaman. Itu first lah. Tetapi subhanallah, Allah itu tidak akan menzalimi mereka. Apa keakhiran apa penghujung mereka tu kita tidak tahu, wallahu alam. Kalau mereka contohnya lah, saya kasih satu contoh, tuan-tuan dan puan-puan, kita fikirkan Contohnya satu kaum di mana mesej Islam itu tidak sampai. Contohnya orang dekat dalam Amazon Forest. Pernah dengar tak? Orang-orang yang tinggal di dalam hutan. Mesej Islam itu tak sampai kepada mereka. Adakah kita boleh cakap yang mereka tu akan terus masuk ke neraka? Contohnya soalan beginilah yang dia maksudkan, betul tak? Jadi di sini ialah kalau kita lihat orang-orang yang Kristian ataupun Jew di sana yang terdahulu, mereka itu beriman seperti mana yang diajarkan oleh Nabi mereka. Dan kita tahu kita sebagai orang Islam, kita beriman kepada semua para anbiya, para rasul-rasul. Dan semua para anbiya membawa mesej yang sama, iaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam ayat itu, ada tak di kalangan orang Jew dan orang Kristian yang menyembah Tuhan yang Esa waktu dahulu ataupun daripada Sabian ataupun daripada agama yang mentauhidkan Allah? Ada. Kalau kita lihat daripada sejarah, ada. Jadi yang dimaksudkan di dalam ayat itu adalah mereka yang terdahulu. Indeed those who believe, we are from the past, daripada dahulu. Tetapi ada juga sebahagian daripada ulama' yang berbeza dalam ayat itu, yang mereka itu berkata tentang ianya juga termasuk pada orang yang sekarang ini, wallahu alam. Tapi saya rasa nanti penjelasan itu boleh kita lanjutkan lagi insyaAllah, di mana selepas ini live ni nanti ada makin nanti kita berbincang selepas ini insyaAllah mengenai jawapan dia. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, apabila seseorang itu dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terdahulu yang ini yang saya boleh kongsikan ialah walaupun dia tu daripada Kristian, Jew ataupun Sabian, mereka mentauhidkan Allah, itu yang dimaksudkan golongan yang itu dahulu itu. Ya? InsyaAllah. Baik, terima kasih. Ada soalan lain ke? Ya, silakan tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya nak bertanya tentang siapa yang kita sembah yang ada dalam perbincangan tadi. Saya ingin bertanya di sini yang dalam bila kita memulai semua yang kita kira-kira memulai dua hari kita ini dalam kata wadahku wadah yang jilati bandara sama wadah yang Allah, itulah yang kita sembah. Betul? Betul. Jadi jawab okay, baik.
Siapa yang kita sembah? Siapa itu Allah ya di sini ya? Pernah tak kita dengar satu konsep membezakan penciptaan dan pencipta? Penciptaan dan pencipta. Di sini saya ambil daripada sudut untuk menerangkan saudara baru ya. Biasanya apabila seorang itu masuk Islam, mereka keliru. Mereka ingat sembahan mereka itu adalah sama seperti mana mereka percaya dahulu. Contohnya lah. Tetapi ada satu konsep yang kita menggunakan, iaitu membezakan pencipta dan ciptaan. Ataupun kita panggil creator versus creation. Yang pertama kita tanyakan, ini satu cara kaedah dakwah juga ya, kita boleh gunakan ya. Apabila kita jumpa dengan sahabat kita bukan Islam, tanpa menyebut tentang agama pun, kita cuba minta dia recognize God ataupun kenal siapa itu Tuhan ataupun pencipta. First kali kita boleh tanya dia, kita letak, kalau ada whiteboard saya boleh tulis, tapi tak ada tak apa. Kita letak dua section, satu pencipta, satu ciptaan. Lepas tu kita tanya dia, pencipta kekal abadi ataupun tak kekal abadi? Pasti pencipta, dia mesti setuju kekal abadi. Everlasting. Kemudian kita tanya dia, pencipta itu perlu tempat luar dan jisim tak? Sudah pasti dia mencipta segalanya, macam mana dia boleh bertempat? Yang ketiga, dia perlu makan dan minum tak? Pencipta perlu makan dan minum tak? Sudah pasti dia tidak perlu makan dan minum. Yang keempat ialah, adakah dia perlu untuk rehat dan tidur? Tanpa menyebut pun tentang agama orang, seorang itu yang mempunyai fitrah seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, setiap anak Adam itu lahir di atas dasar fitrah, iaitu dia kenal siapa Tuhan yang mencipta dia daripada awal dia dilahirkan, dan macam ada chip dan ada memory card dekat dalam dia tu, dan dia akan recognize God. Niscaya fitrah dia akan kata Tuhan itu kekal abadi, Tuhan itu tidak perlu tempat, jisim dan sebagainya, masa, dan Tuhan itu juga tidak perlu makan dan minum, Tuhan itu tidak perlu rehat dan tidur. Pasti. Tuhan yang kita sembah ni tuan-tuan dan puan-puan adalah Tuhan semesta alam, yang di mana apa sahaja yang kita boleh fikirkan, apa yang kalau kita tutup mata kita fikirkan, itu bukan Tuhan. Jadi biasanya kalau kita buat latihan kepada ataupun kita menerangkan kepada saudara baru ni, amat penting sekali ialah untuk pertama kita memahamkan mereka siapa itu Tuhan pencipta dan siapa itu, apa itu ciptaan yang orang menyembah. Bila ini dah clear, fitrah mereka dah terang, di situlah mudah sebenarnya mereka untuk faham siapa yang diorang nak sembah. Sini ada saudara baru ke? Ada ke? Di Islam ada? Tak ada eh? Yang AJK semalam saya pergi hebat. Dia punya AJK-AJK kebanyakan semua isteri mu'alaf. Wah, special saya cakap masjid ni, first time saya pergi. Ada 4-5 orang isteri mu'alaf, semua AJK masjid. Hebat lah saya cakap. Okay, baik. Saya harap dapat jawab soalan tuan eh. Okay, baik. Seterusnya, kalau ada soalan, silakan tuan. Soalan ini agak pribadi sedikit dengan Brother Khamli. Okey, boleh. Boleh. InsyaAllah. Okey, mengikut biodata yang saya tengok di sini. Brother Khamli merupakan anak didik pendakwah terkenal antarabangsa. Saya ingin tahu siapa pendakwah tersebut dan kenapa pilihnya. Dengan banyak pendakwah-pendakwah di antarabangsa yang baik, yang popular juga, kenapa kena pilihnya? Itu soalan pertama. Soalan kedua, berikut pelajaran pada di sini juga. Seorang yang berhijrah kembali kepada Islam, apa maksudnya? Okey. Okey, baik, boleh. Boleh, no problem. Okey, dua soalan ya. Iaitu yang pertama, siapa yang saya belajar dengan seorang tokoh pendakwah antarabangsa? Ini boleh offline ke? Okey, tak apa. Since dah tanya, live ni saya jawab. Soalan pertama dia, siapa saya belajar dengan? Yang kedua tu, apa maksud saya berhijrah kembali kepada jalan Allah? Saya jawab soalan pertama dahulu ya. Sebenarnya guru yang saya belajar tu adalah Dr. Zakir Naik sendiri. Saya anak didik kepada Dr. Zakir Naik, dan saya belajar dengan beliau di Mumbai selama
hampir 2 bulan berserta lain-lain sahabat yang lain, di mana kita dididik dan diajarkan mengenai bagaimana kita nak berdakwah atau menyampaikan Islam. Dan saya hormati beliau dan semoga kita doakan dia, semoga Allah memudahkan urusan dia dan memberi dia perlindungan. Dan kenapa saya pilih dia? Saya sebenarnya cuba-cuba nasib untuk apply. Saya ini bukan datang daripada latar belakang seorang yang mempraktikkan Islam seperti mana tuan-tuan dan puan-puan saya bagi tahu awal tadi, dan saya bukan datang daripada pendidikan Islam. Saya seorang yang akademik. Tetapi apabila saya berhijrah kembali kepada jalan Allah ni, saya banyak buat kajian dan saya banyak meneliti perjalanan Islam. Dan saya belajar bagaimana nak menyampaikan Islam itu kepada kawan-kawan saya yang masih sesat ataupun masih dalam kegelapan, dan juga kepada sahabat-sahabat saya yang bukan beragama Islam. Dari situ timbulnya satu semangat ataupun satu keinginan untuk menyampaikan Islam ini kepada mereka. Dan bila saya apply itu, saya daftar, alhamdulillah saya terpilih. Dan saya dipilih di antara 20 orang yang dipilih untuk turut serta dalam program beliau. Dan itulah sebenarnya guru saya lah. Jadi saya tak suka kecoh-kecoh. Siapa saya pergi guru, nanti orang cakap saya ni tumpang glamour pula. Tak mau. Kita buat kerja dakwah, kita nak low profile. Jadi yang kedua ialah apa yang dimaksudkan dengan saya berhijrah kembali kepada jalan Allah, ya tuan ya. Saya ni alhamdulillah saya dilahirkan di dalam keluarga Islam. Tetapi kemudian saya tu tidak dibesarkan dengan keagamaan sangatlah orang cakap tu. Jadi saya tu, orang cakap tu, tersasar jalan lah. Lost the way lah. Jadi bila mana tu saya, dalam satu peringkat dalam hidup saya ni, saya rasa macam saya was at the lowest ataupun dalam situasi yang sangat rendah. Di situ saya mula mencari apa sebenarnya tujuan saya hidup di dunia ini. Saya mula bertanya, siapa sebenarnya Tuhan yang telah menciptakan saya? Apa sebenarnya dia nak daripada saya ni? Kenapa letak saya posisi yang sangat susah ni? Saya tertanya-tanya kepada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya buat soul searching atau mencari diri saya sendiri. Saya mula bertanya, apa sebenarnya, kenapa saya ada keluarga macam ini? Kenapa saya ada kawan macam ini? Saya mula bertanya banyak. Dan akhirnya saya dapat jumpa soal jawapan itu semuanya. Sebenarnya kita ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni sebagai seorang hamba, kita hendaklah patuh ikut dan terima apa yang dikehendaki oleh pencipta kita sendiri. Dan selepas saya kembali ataupun yang dimasukkan tadi itu, saya berhijrah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni, saya mula melihat bahawa sebenarnya bukan saya sahaja dalam situasi itu, malah ramai orang bukan Islam dan juga anak-anak kita, orang-orang Islam kita yang tersasar jauh. Tersasar jauh daripada agama Islam, ingin kembali. Tetapi sayang sekali tuan-tuan dan puan-puan, waktu orang-orang macam saya nak kembali kepada Islam bukan mudah. Bukan mudah tuan-tuan dan puan-puan. Ibarat kadang-kadang kita ni rasa segan. Dulu saya nak pergi kuliah pertama, nak pergi dengar ceramah. Saya tanya kawan saya, nak pakai baju macam mana, nak pakai seluar macam mana. Baru ni, 6 tahun yang lalu, nak pergi dengar ceramah pertama kali. Saya tanya, nak pergi dengar ceramah ni pakai baju apa, seluar apa? Nak kena pakai songkok ke? Kalau kita dekat Singapura pakai songkok, kalau saya lah waktu tu geng-geng saya semua tak pakai songkok ataupun tak pakai baju Melayu, tak pakai seluar. So kita semua pakai macam orang-orang ni lah, orang-orang biasa. Jadi mereka tu rasa saya macam satu rasa perkara yang pelik lah. Dan ada pula sebahagian kawan-kawan saya yang bertatu-tatu lah. Kalau sini orang tatu biasa tak? Biasa eh, alhamdulillah. Sini alhamdulillah. Kalau ada pula kawan saya tu, ada satu kisah yang benar berlaku ya tuan-tuan dan puan-puan. Semoga ia ni menjadi iktibar kepada kita semua. Kawan saya ni seorang, dia tu bertatu penuh sampai dah tak ada ruang dah. No more space. Kirakan kalau tatu tu penuh leher, tangan semua dah complete dah. Dah jadi baju, bukan baju saja, bukan baju short sleeve, dah jadi long sleeve sampai dah terlebih kain. Ha, macam gitulah. Tatu dia. Jadi bila dia tu pergi solat lah dekat salah sebuah masjid di sebuah negeri, saya tak nak sebut negeri dia, tak baik. Jadi dia pergi solat kat masjid tu, ada datang seorang hamba Allah ni, kita tak tahulah apa niat dia, tapi dia berbisik kepada sahabat saya ni, dikatakan, kamu jangan nak berpura-pura. Orang tengah ambil wuduk ni, kamu jangan nak berpura-pura. Kemudian tu dia message saya kat Facebook satu kali, dia tanya, bro, aku nak tanya kau sikit boleh tak? Kalau aku ambil wuduk dekat jamban, sah atau tak sah?
kalau aku ambil wuduk dekat jamban, sah ataupun tak sah? So cakap apa jadi bro? Oh, aku kena macam gini. Jadi aku seganlah nak ambil wuduk kat tempat awam. Lepas tu adalah beberapa perkara yang berlaku selepas itu, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini, subhanallah, saya sedih tengok dia. Dia dah tak percaya lagi kepada Islam, dia dah tak percaya kepada Tuhan, dan dia cakap dengan saya, jangan cakap dengan aku lagi pasal agama. Aku dah benci bukan hanya agama tetapi orang-orang yang ada dekat dalam agama tu. Dan dia punya hidup hari-hari kalau kita tengok, mabuk lah, pergi disco lah, apalah. Dan baliklah kepada asal dia. Jadi waktu supaya nak berhijrah kembali tu, saya juga ada terima macam-macam cabaran bila kita nak kembali kepada Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai umat Islam ni, di mana kita, walaupun kita tahu ya, yang kita ni alhamdulillah Allah telah berikan kita hidayah, mudahkan kita datang masjid, solat 5 waktu, dengar kuliah dan sebagainya, tetapi ada di sebahagian mereka tu, iman mereka baru nak memupuk ataupun baru nak start je, baru just one drop. Kita hendaklah beri mereka semangat. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, orang yang kita lihat mungkin hari ini dia, mereka tu teruk keadaan mereka, satu hari kalau dia betul-betul dapat hidayah Allah, dia sebenarnya boleh jadi lebih hebat daripada kita sendiri. Saya kasih satu contoh untuk sebagai inspirasi kepada kita semua. Kalau kita lihat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu semua adalah saudara baru. Setuju tak kalau ada istilah saudara baru lah? Sebenarnya dalam Islam tak ada istilah saudara baru. Bila masuk Islam dia terus jadi Muslim. Tetapi kalau kita nak memudahkan untuk faham, kita ada istilah mereka tu baru memeluk agama Islam. Sahabat semua memeluk agama Islam. Asal latar belakang mereka, ambil contoh Umar Ibn Khattab. Saya suka ambil Umar Ibn Khattab sebagai contoh. Lihat sejarah dia, orang yang masuk Islam takut nampak Umar. Bayangkan, diorang seksa orang Islam. Malah diorang bunuh anak perempuan mereka. Diorang buat macam-macam kezaliman, minum arak dan sebagainya. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak beri hidayah kepada mereka, tuan-tuan dan puan-puan, mereka takluk 2/3 dunia, sebarkan Islam itu sendiri. Jadi itulah sedikit iktibar yang kita boleh beri. Jadi apabila saya hijrah, alhamdulillah, dari situlah saya banyak belajar juga, bukan hanya dengan Dr. Zakir Naik, malah ada lagi ramai lagi ustaz-ustaz dan juga ulama-ulama yang telah membimbing saya. Dan alhamdulillah hari ini, saya kalau orang cakap tu dulu, kalau tengok saya punya live, saya pun tak sangka agaknya tuan-tuan dan puan-puan pun tak nak kawan dengan saya kot. Dan saya pun alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya pun tak sangka yang hari ini saya boleh duduk di depan dan tuan-tuan ada di depan saya. Alhamdulillah, ini semua adalah petunjuk dan semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, itu saja. Baik eh. Okey, soalan terakhir. Kalau ada. Insya-Allah. Bagus salat Allah haji. Okay. Satu soalan yang sangat bagus ya. Saya dapat terima soalan yang sama juga di surau semalam, iaitu apabila datang seorang yang kita mungkin pernah berdakwah dengan, kali mereka tu bersifat agresif, apa kita harus lakukan tuan? Betul ya soalannya? Yang pertama, kita harus ingat pada istilah ni, don't fight fire with fire. Jangan lawan api dengan api, nanti rumah terbakar. Sebaiknya apabila kita lihat situasi dah agak menegang ataupun situasi tidak mengizinkan kita untuk menyampaikan Islam itu, ataupun mereka masih nak mengekspresikan apa yang mereka faham, kadang-kadang duduk kita dengar sajalah, jangan membalas. Saya pernah duduk dengan satu missionary, saya tengok dia sangat agresif. Saya tak nak kecilkan hati dia, saya duduk dengan dia, saya ingat boleh duduk sampai 1 jam, akhirnya duduk 4 jam dengarkan dia, tapi saya tak melawan pun. Saya dengar penjelasan dia. Tetapi sampai hari ini dia masih mesej saya, bro, boleh tak kita pergi minum kopi lagi? Saya cakap nantilah, nanti aku ada masa aku datang jumpa kau lagi. Saya akan jumpa dia insyaAllah. Dari bila masa kita nampak, memang kita tahu ya tuan-tuan dan puan-puan, ada sebahagian tempat kita nak kena faham, terutama sekali sangat penting adalah uruf itu. Walaupun kita nampak di dunia barat ke, ataupun di tempat-tempat seperti mungkin India ataupun di Afrika, cara pendekatan mereka tu, orang mereka tu memang boleh, diorang punya culture memang suka berdebat. Suka berdebat eh. Dia cakap ni, dia cakap ni, dia cakap ni, dia cakap ni. Kalau orang tak tahu, ingat diorang bergaduh. Itu culture mereka. Tetapi adakah culture begitu sesuai kita bawa kat sini? Tak sesuai tuan-tuan dan puan-puan. Kita hari ni kita buat macam itu,
Kita tak tahu balik tu hati rasa sakit tau, dendam tu. Sebab tu orang kata kadang-kadang kita punya hati ni dalam ada taman. Betul? Jadi culture, apabila kita lihat uruf tu, tempat tu macam mana, kita naklah ikut kesesuaian dia. Dan dekat sana pula, apabila mereka berdebat dan nampak macam orang gaduh, hari ni cakap tu, hari ni cakap tu, akhir berdebat tu mereka boleh ajak duduk bersama minum kopi, dah habis, settle. Diorang begitu, tak ada ambil hati dah, just berbual saja. Jadi kalau sekiranya kita dihadapi dengan satu situasi, walaupun dia mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang agama kita, kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ingatlah balik kepada ketika Nabi Muhammad SAW dulu dihina, dicaci, dimaki, dibuang kotoran binatang. Ingat satu kisah juga, kisah kota Taif. Ingat tak tuan-tuan dan perempuan, kisah kota Taif, apa yang berlaku? Ingat tak? Apa, saya cuba kongsikan sikit lah, refresher. Kisah kota Taif ni boleh membuat satu pelajaran kepada kita semua, tuan-tuan dan perempuan. Apa yang berlaku, Nabi dengan begitu, dengan keinginan mahukan jadi, kalau misal kata kota Taif tu terima Islam, agaknya bukan Madinah tau, Taif jadi tempat dia, nak menyampaikan Islam ni kepada orang penduduk Taif ni. Tapi bila baginda sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Taif ni, apa dia dapat? Dia caci, dimaki, diludah, dibuang batu, sampai baginda dihalau. Dia keluar daripada kota Taif dalam keadaan berlumuran darah, tuan-tuan dan puan-puan. Dia singgah, sempat singgah di bawah satu pohon. Datang dua orang malaikat daripada arah gunung, datang kepada Nabi Muhammad SAW, tanya, mahukah kamu kami terbalikkan atau musnahkan penduduk ini ataupun kota ini? Apa Nabi jawab? Jangan. Berlumuran darah, baru kena maki, baru kena lempar batu. Nabi kata jawab apa? Jangan. Malah Nabi doakan mereka. Nabi kata apa? Mudah-mudahan ada di kalangan keturunan mereka yang akan memeluk agama Islam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke kota Taif pada hari ini, kota Taif tu semua orang apa? Kota Taif tu orang apa? Semua Muslim, alhamdulillah, berkat doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekiranya kita temu satu situasi di mana orang menghina agama kita, ingat balik perspektif yang tadi saya kata, dua cermin mata, satu yang berlensa merah, satu yang berlensa transparent. Mereka tidak dapat lihat bagaimana kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan. Dan hendaklah kita, oh ada orang komen, oh, semua dah terfokus sana. Okey, nak baca ke? Satu orang boleh tolong baca ke? Soalannya? Ha? Nak saya jawab ke soalan komen ni? Satu orang tolong baca. Tiba-tiba semua fokus kat sana. Saya pun terkeliru juga ni. Itulah sedikit perkongsian ya, jika insyaAllah tuan ya, mengenai kalau orang mungkin dia tu agak agresif lah dalam berdakwah. Silakan. Macam mana kita nak berdakwah dengan orang yang tidak mahu mendengar nasihat kita, dan jika orang itu sudah bertaubat tetapi ia mengganggu kesedaran yang lama, apa yang kita akan berdakwah? Satu soalan yang, dia sebenarnya dua soalan ya. Satu, bagaimana kita nak berdakwah dengan orang yang tidak mahu dengar. Yang kedua ialah orang yang dah bertaubat tetapi masih juga buat benda-benda yang tidak baik. Kalau saya dapat faham dengan mudah, betul ya? Kita jawab soalan pertama dulu, iaitu berdakwah dengan orang yang tidak mahu dengar. Sekarang kita nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, tugas kita ni, tugas kita buat apa? Tugas kita hanyalah menyampaikan. Beri hidayah siapa? Allah. Jangan masuk urusan Allah. Kita buat apa yang kita mampu saja sampaikan. Kita tidak boleh paksa orang terima Islam. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita di dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 256, la ikraha fid din, iaitu tiada paksaan dalam agama. Kita tidak boleh ambil sesuatu, gunakan kekerasan, pegang baju dia, kau nak kena terima Islam. Itu bukan ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan kita begitu. Kalau betul itu ajaran Islam, Nabi dulu waktu time di Madinah, ada tak orang Yahudi? Ada tak orang Kristian?
Ada tak Nabi suruh paksa diorang masuk Islam? Nabi berdakwah tak dekat mereka? Dakwah. Hari-hari diorang nampak orang Islam, hari-hari dengar azan, hari-hari dengar mungkin ceramah ataupun sahabat sampaikan. Tetapi kalau hidayah itu milik Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya kita dah cuba sedaya upaya tak jalan juga, sebaik-baiknya angkat tangan. Ya Allah, berilah hidayah kepada Fulan bin Fulan. Itu yang sebaiknya. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, ha, ini biasa kita dengar, dah bertaubat tapi masih degil nak buat perkara-perkara yang tidak baik. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita lihat ya, ada mungkin di kalangan kita ada orang yang datang masjid lepas tu tak datang masjid, kejap taubat. Ada yang dekat Ramadan selalu ada, lepas tu tak nampak lagi muka pun ada. Itu biasalah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan kat sini, kita masing-masing mempunyai satu, satu, orang cakap tu satu strive ataupun satu perjalanan yang masing-masing, ataupun satu cabaran untuk diri masing-masing. Di mana mungkin cabaran kita ni, kita mudah, kita mudah datang ke masjid. Allah berikan kemudahan, kasih motor, kasih kereta. Okay, Allah berikan kemudahan, ada duit nak beli minyak dan sebagainya. Allah kasih dia masa dan macam-macam kemudahan, mudah untuk kita datang ke masjid. Tetapi mungkin juga ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang baru saja berhijrah, baru dia nak taubat, kawan-kawan lama dia dah buat apa tau? Eh bro, duduk kat mana? Ataupun ada kawan-kawan cakap, eh bro, jom kita pergi lepak. Ada tak? Jadi cabaran mereka berbeza-beza di antara seorang dan juga seseorang. Apa kita boleh buat? Kita jangan ikut macam dia. Tetapi kita cuba berbaik-baik dengan dia. Jangan sesekali menghina ataupun mengkeji dia. Jangan sesekali kita mengutuk dia. Dan jangan juga kita memaksa dia. Kadang-kadang kita sebaiknya kita ajak dia mula sedikit demi sedikit. Macam kita uruskan juga kepada saudara baru ataupun orang yang memeluk agama Islam. Ibarat apa tau, tuan-tuan dan puan-puan? Saya bagi contoh. Kita ambil ni sebagai satu iktibah. Pasal kalau pengurusan, insyaAllah pengurusan saudara baru dan juga perbandingan agama atau berdakwah ni, ini saya perbidang lah. Yang lebih-lebih fix syariah tu bukan bidang saya. Tapi saya cakap daripada sudut saya ni, iaitu bila kita lihat seorang itu memeluk agama Islam, kita difahamkan bahawa seorang yang memeluk agama Islam itu seumpama satu kain putih. Setuju? Dan di lain kata, dikatakan seperti bayi yang baru lahir. Betul tak? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau bayi baru lahir, boleh tak saya suruh dia makan ayam goreng sendiri? Boleh tak? Ataupun kita cakap, makanlah ikan sendiri. Boleh tak? Apa akan berlaku? Makanan yang dia makan tu tak boleh hadam, tak boleh digest. Kalau dia makan tulang sendiri, mungkin tercekik tulang, boleh meninggal. Jadi bila seseorang itu baru nak berjinak-jinak, tuan-tuan dan puan-puan, ataupun baru nak kenal Islam, kita hendaklah faham mereka tu masih baru lagi. Berilah mereka sedikit masa, ya. Dan mungkin kita juga boleh membantu membimbing dia dan mendoakan dia. Kalau kita terus nak sumbatkan dia, terus belajar solat, terus paksa dia puasa, terus nak kena baca Quran, terus nak kena ni, kalau gitu pun orang fobia nak masuk Islam. Takut. Hari ini masuk Islam, besok dah nak kena jadi macam malaikat dah. Maaf kata saya kata, begitu juga orang-orang yang dah bertaubat. Itu urusan dosa itu dia dengan Allah, yang kita nak pergi sibuk. Kenapa soalkan dia bertaubat? Maaf saya kata begini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan setidak-tidaknya usaha dia untuk bertaubat, lepas tu dia buat dalam apa ni, dia buat apa-apa perkara, dia kembali kepada masjid, itu yang sebaik-baiknya. Dia tak pernah putus asa. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, katakanlah kepada hamba-hambaku, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Never give up on the mercy of Allah, insyaAllah. Jadi itu saya menjawab soalan sahabat kita yang tanya di live tadi, insyaAllah. Okey. Baik. Sampai di sini ya, insyaAllah. Sahabat-sahabat kita pun besok bekerja ni. Okey. Akhir kata sekali, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid dan juga penganjur yang telah sudi menjemput saya. InsyaAllah ada ruang dan peluang kita berjumpa lagi. Sekiranya ada salah ataupun silap daripada penyampaian saya mohon maaf sekali lagi. Dan akhir sekali,
kepada sesiapa yang berminat nak turut terserta dalam menyampaikan dakwah, kami ada bawa buku-buku daripada tulisan sahabat saya iaitu Lim Jui Sun yang menerangkan cara macam mana kita nak menjawab soalan-soalan kontemporari, membuktikan Al-Quran dan juga buku asas kepercayaan agama Kristian. Bolehlah lihat buku di belakang sana nanti. Selepas tuan-tuan dan puan-puan solat, saya akan tunggu di belakang insyaAllah. Kalau ada sekiranya ada soalan yang nak berbual personal ke, nak berbual private, bolehlah jumpa saya nanti insyaAllah ya di belakang. Dan saya nak maklumkan juga, saya sekarang sedang musafir. Saya dah pun solat jamak kosar. Bukan saya bagi ceramah lepas tu tak solat ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah solat dah. Okay. So insyaAllah ada ruang dan peluang kita bertemu lagi. Dari itu wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.